wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan-rakan media. Hari ini kita ada pertama sidang media pasca mesyuarat Jemaah Menteri, diikuti dengan pengumuman mengenai logo-logo baru yang akan dimanfaatkan oleh Akademi Kenegaraan. Tapi sebelum saya mulakan, saya ingin ambil kesempatan memandangkan kita kemungkinan tidak akan adakan sidang media pasca mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jadi saya ambil kesempatan untuk bagi pihak kerajaan untuk mengucapkan selamat menyambut Deepavali bagi semua yang menyambutnya, Deepavali Nalval Tukul. Jadi untuk mulakan, pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memutuskan dan bersetuju bahawa sambutan 2 tahun Kerajaan Madani akan diadakan pada 22 hingga 24 November 2024 bertempat di MyTech di Kuala Lumpur, mengambil sempena tarikh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengangkat sumpah, iaitu 24 November 2022. Jadi perincian kepada atau cara akan diumumkan kemudian. Hari ini saya maklumkan keputusan Jemaah Menteri bahawa sambutan tersebut akan diadakan pada 22 hingga 24 November 2024 bertempat di MyTech di Kuala Lumpur. Kedua, sewaktu menghadiri ataupun sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Kota Kinabalu baru-baru ini, beliau telah dijemput untuk meluncurkan program SIBEC 2024, iaitu Sabah International Blue Economy Conference. Dan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa Jemaah Menteri dan juga pihak kerajaan persekutuan harus memberi sokongan padu kepada usaha Kerajaan Negeri Sabah memanfaatkan segala sumber yang ada untuk membantu Kerajaan Negeri Sabah mengimplementasi ataupun melaksanakan konsep blue economy ini. Ini melibatkan hasil mahsul laut, bukan hanya dari segi perikanan tapi juga sumber-sumber mineral dan juga sebagai sumber berpotensi untuk tenaga boleh baru. Jadi ini arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Jemaah Menteri hari ini bagi menyokong usaha membangunkan ekonomi negeri Sabah. Perkara yang ketiga ingin saya maklumkan, mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah meluluskan secara dasar siri pindaan kepada kanun keseksaan dan juga kanun tata cara jenayah berkaitan isu buli cyber, dan satu rang undang-undang pindaan akan dibawa ke parlimen dalam mesyuarat kali ini. Selain daripada itu, satu rang undang-undang yang dinamakan rang undang-undang keselamatan dalam talian ataupun Online Safety Act, yang ringkasannya ONSA, akan dibawa ke parlimen juga untuk memastikan bahawa dari segi secara keseluruhannya internet kita menjadi lebih selamat, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga. Saya tegaskan, secara keseluruhan ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk menutup kelompongan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut lacuna in the law, untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka yang merupakan buli cyber. Kerana pada waktu ini dapatan daripada kajian di pihak kerajaan menunjukkan tidak ada takrif yang tepat bagi jenayah buli, termasuk buli cyber. Jadi ini akan dibawa dalam sidang parlimen kali ini, dan kita jangka menjelang awal Disember akan dibentang untuk dibacaan kali kedua. Dan yang seterusnya, sukacita saya maklumkan bahawa RTM dan juga Bernama telah dipilih secara rasmi untuk menjadi
media penyiar utama ataupun media rasmi bagi ASEAN, kepengurusian, sempena kepengurusian ASEAN 2025, di mana RTM akan menjadi penyiar rasmi, manakala Bernama akan mainkan peranan sebagai agensi media utama yang akan membantu menyelaras aspek-aspek media sepanjang kepengurusan ASEAN tahun depan. Saya percaya dengan pemilihan RTM dan juga Bernama ini, bagi mesyuarat, siri mesyuarat ASEAN yang akan diadakan sepanjang tahun 2025, rakan-rakan media sama ada dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa akan dapat diselaras dengan lebih baik, memastikan maklumat yang tepat dapat disampaikan. Di pihak Kementerian Komunikasi, khusus melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC juga telah diarahkan untuk membantu memastikan semua lokasi di mana mesyuarat-mesyuarat ASEAN akan diadakan, sama ada di peringkat pegawai tertinggi mahupun di peringkat menteri-menteri, dilengkapi dengan internet berkelajuan 5G. Jadi ini yang diusahakan oleh pihak kementerian. Jadi ini beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Saya buka sekarang untuk soalan rakan-rakan media, dipersilakan. Sila sebut nama dan dari media ataupun agensi mana. YB Divya from Bernama. Nak tanya, kabinet ada tak bincang pasal Malaysia diterima sebagai negara rakan BRICS hari ini? I mean, kabinet. Ya, kita tidak bincang secara khusus. Ini adalah pemakluman awal dan belum lagi dibincangkan secara mendalam. Tapi semestinya kita mengalu-alukan penerimaan Malaysia sebagai sebahagian daripada partner, ya, partner country dalam konteks BRICS ini. Ini akan memberi peluang kepada Malaysia untuk meningkatkan perdagangan dan juga hubungan di antara negara-negara yang juga berada dalam BRICS. Eksekutif ini yang kes yang mana? Boleh Dalam minit mesyuarat daripada sebuah JLC di bawah bidang kuasa jabatan Perdana Menteri didakwa mendapat bonus kepada seorang eksekutif tertinggi walaupun KPI syarikat tu kurang separuh daripada indeks dia. Ya, perkara ini tak dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini, tapi saya akan bawa ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Untuk melepaskan atau membebaskan Datuk Seri Najib Razak dan VIP lain daripada penjara. Oh, ini tidak betul. Ya. Jadi baru-baru ni dalam mesyuarat Majlis Sosial Negara, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah mempengerusikan dan Yang Amat Berhormat Menteri Dalam Negeri telah memberikan konteks secara menyeluruh. Perbincangan mengenai pindaan kepada ataupun mewujudkan satu akta baru berkaitan tahanan di rumah, dia bermula seawal tahun lalu dalam konteks apa yang disebut sebagai peralihan pandangan kerajaan kepada daripada punitive kepada restorative justice, di mana konsep keadilan itu adalah untuk mengembalikan seseorang individu yang telah didapati bersalah kembali ke dalam komuniti. Antara hasrat kerajaan, pertama, kita dapati pada tahun lalu jumlah yang berada dalam penjara lebih ramai daripada kapasiti yang sepatutnya. Kapasiti penjara-penjara kita adalah sekitar 74,000 orang, tapi pada tahun lalu terdapat 87,000. Jadi tahun lalu telah diadakan satu pilot project di mana 5,000 orang telah menjalani proses boleh disebut sebagai rehabilitasi dalam komuniti. Ada di kalangan mereka yang dikenakan beberapa syarat kehadiran wajib dan
beberapa yang dibebaskan awal, dan kebanyakan daripada mereka adalah dari kalangan mereka yang mungkin yang disebut sebagai kes-kes yang tidak terlalu berat, ya, yang tidak berat, tidak melibatkan pembunuhan sebagai contoh, ataupun kes-kes yang hukumannya lebih daripada sejumlah tahun. Jadi kes-kes yang dianggap tidak berat, ya. Niatnya adalah untuk mengurangkan kebarangkalian pelaku-pelaku ini kembali ke penjara setelah mereka dibebaskan. Ini disebut sebagai recidivism. Berdasarkan kajian setelah dilakukan pilot projek ini yang melibatkan lebih kurang 5,000 orang, menunjukkan bahawa kadar recidivism telah turun ke lebih kurang 15%. Ini satu angka yang cukup baik, dan pada tahun lalu Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa Kementerian Dalam Negeri telah, dan Jabatan Penjara telah menikmati penjimatan sebanyak RM19 juta dengan usaha ini. Maka dalam kajian proof of concept ataupun pilot project ini, didapati boleh diperluas kerana pada waktu ini masih ada 82,000 orang yang berada dalam penjara, walhal penjara-penjara kita mempunyai kapasiti 74,000 orang. Dan untuk memastikan, antara perkara yang ingin dilaksana adalah tahanan di rumah, maka satu akta khusus perlu digubal, mengambil kira undang-undang sedia ada dan juga takrifan mengenai beberapa aspek dari segi penahanan. Ini telah dibincang daripada tahun lalu, dan niatnya adalah selaras dengan apa kita sebut sebagai restorative justice. Jadi kalau kita lihat apa yang telah diusahakan oleh kerajaan, termasuk mengenai sebelum ini moratorium ke atas hukuman mati, mandatory, dan juga pindaan yang telah dibawa yang tidak mengikat hakim-hakim kepada hukuman mandatory, hukuman mati mandatory, maka kita lihat secara keseluruhan ini adalah sikap kerajaan yang lebih menjurus ke arah restorative justice. Ia tidak ada kaitan dengan mana-mana individu, tapi bila kita lihat ekosistem itu secara keseluruhan, kita perlu beranjak sesuai dengan zaman. Banyak negara mengamalkan konsep restorative justice, dan kita juga ke arah itu. Dan dapatan awal seperti yang saya sebutkan tadi, banduan-banduan ini lebih boleh diterima oleh masyarakat bila mereka menghabiskan sisa penahanan mereka dalam komuniti, dan itu akan dapat membantu mengurangkan kos, beban dan juga tekanan ke dalam kepada sistem sosial dalam negara kita bila kita dapat kawal kadar residivism yang saya sebutkan tadi. Maaf di atas syarahan, tapi saya rasa perlu saya perjelaskan. YB Hayati dari Bernama, boleh tahu tak tempoh masa kajian tu dijalankan? Sepanjang tahun lalu sehingga sekarang, ya. Jadi ada dapatan telah dibentangkan dalam majlis sosial negara baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, sebelum peluncuran dasar sosial negara. Jadi mesyuarat majlis sosial negara tahun ini telah diadakan 3 kali, dan ini menegaskan betapa pentingnya pihak kerajaan melihat isu sosial, apa yang membelenggu rakyat di negara kita, termasuk isu keadilan dan apa yang saya sebut tadi sebagai restorative justice. Di masalah yang dihadapi oleh Jabatan Penjara, ini secara keseluruhannya kita ingin tangani tanpa menjejaskan aspek keselamatan untuk orang ramai. YB Iskandar dari Bintang Harian, nak tanya, adakah dibincangkan dalam kabinet hari ini Persatuan SME menyuarakan kebimbangan sebab pengumuman kenaikan gaji minimum dan sumbangan wajib KWSP, ya, kerana ia akan memberi tekanan, adakah dibincangkan?
Ya, ada dibincangkan beberapa aspek, termasuk pandangan daripada pihak SME, pandangan daripada beberapa syarikat yang mengusahakan ladang-ladang, mengenai beberapa keputusan ataupun pengumuman yang telah dibuat sewaktu pembentangan belanjawan pada 18 Oktober yang lalu. Yang Mahbubat Perdana Menteri telah dimaklumkan mengenai pandangan-pandangan ini dan sudah pasti beliau akan mengambil kira, dan kita tunggu sebarang keputusan sewaktu penggulungan nanti insyaAllah oleh pihak Kementerian Kewangan. Okay. Baik, ada tak ada soalan lain ya? Baik, saya ucapkan terima kasih.